我们去哪里？现在？你不是说你去你的大学吗？哦，ya katanya mau ke kampus saya dulu zaman saya masih kuliah. Iya. Oke ya. Jalan-jalan dulu teman-teman pagi. Ya, assalamualaikum. Ayo, assalamualaikum teman-teman. Jadi kita mau jalan ke kampus saya dulu waktu saya masih kuliah. Terus habis itu mungkin ke MOK ya. Mungkin ke MOK ini. Soalnya nanti jam 12 ada acara sama keluarga. Jadi kita cuma sejam di jalan. Nah, ini kampus saya dulu teman-teman. Saya kuliah di Teknik jurusan Elektro. Nah ini istri saya rekam di sini ya. Soalnya tapi udah pada ganti nih. Apa namanya? Ada yang tetap tapi bangunnya tetap. Mungkin dibangun ulang gitu ya. Nah, ini di sini dulu. Dulu saya kuliah di sini. Dulu kuliah di sini sebelum apa namanya? Kerja sebentar di Indonesia baru ke Cina. Nah, itu saya dulu di sini. Nah, ini Masjid Al-Habib masih ada musolanya. Dulu musolain. Masih ada ternyata. Nah, ini kampus elektro. Kampus, oh sudah jalannya sudah banyak tumbuhan-tumbuhan. Dulu ini kosong rumput. Mulai kapan ya ada tumbuhan kok sudah gede-gede gini? Wah, saya kalau ada, tapi dosen saya masih ada nggak? Insya Allah masih ada lah. Tapi kan ini harinya hari Minggu, jadi pada libur. Coba. Toilet. Meo ya cili ya. Eh coba. Meo ya cili. Ujo ke gua no. Musola Al-Hadid. Nah, ini dulu tuh kecil musolanya ini teman-teman. Jadi kalau sholat itu ya apa namanya di dalam tuh sedikit. Nah, sekarang udah dibangun ini ada tempat wudhunya dulu di dalam. Nah, saya nggak ngira loh ya, kuliahnya di Brawijaya bisa dapat orang Cina. Jadi lulus itu dulu saya pernah kerja setahun di Balikpapan. Nah, itu ya, habis itu ya itu ya namanya kehidupan kita nggak tahu ya. Kalau saya lihat apa namanya kilas balik gitu ya. Ya kampus saya kan ya Brawijaya tapi nggak sebesar kampus-kampus kayak IPB, IPS gitu ya. Ya dulu kuliahnya juga nggak karuan zaman dulu itu. Ya alhamdulillah tapi kok ya Allah mungkin ya insyaallah Allah memberikan nasib lain mungkin gitu ya. Jadi ada kesempatan ke Cina waktu itu ya saya ambil gitu aja. Nggak usah pikir panjang gitu, kalau memang ada kesempatan terbuka ya langsung ambil gitu aja. Nggak tahu di sana nanti ngapain juga kita kan nggak tahu. Yang penting kita niatnya bagus. Ya sholat niatnya bagus. Ya kita tetap istilahnya ulet gitu aja. Soalnya kalau di negara maju ya kita harus ulet gitu teman-teman. Ya kaget pertama kali saya kerja di Cina tuh juga kaget. Kan habis saya kerja itu pernah di yang tadi itu di Balikpapan itu enggak seketat di Cina gitu ya. Waktu itu kalau di Cina dulu itu telat gitu saya kan apa namanya kena potong gitu ya. Telat beberapa lebih dari 10 menit kena potong gitu ya. Ya tapi lama-lama ya yang dulu saya itu istilahnya slang telatan gitu ya. Itu jadi apa namanya telat waktu gitu ya. Ya karena mungkin kita ngikuti sistem ya, sistem di sana gitu. Ya habis itu ya dapatnya ini. Dapatnya cewek Guangdong ini. Guangdong. Ya. Ini tadi ini nanti siang habis zuhur itu ada acara keluarga kami. Kebetulan memang pas Idul Fitri kemarin itu katanya orang tua ya, bapak ibu itu mungkin ada acara keluarga dari kayak Pak Lek Bude gitu datang ke apa namanya ya
ke tempat bareng gitu, ke tempat kumpul gitu ya. Nanti kita bareng, dari keluarga bareng, adik saya juga datang. Jadi nanti kita bareng-bareng ngumpul di sana. Itu teman-teman. Ya paginya ini saya pakai, kebetulan saya pengen muter-muter ke kampus saya dulu. Jadi saya pengen lihat kampus saya. Kebetulan hari Minggu ini libur, jadi nggak banyak mahasiswa. Jadi mungkin enak kemana-mana sepi gitu ya. Panas sepi. Oke ya, Om Nuja. Jadi kami pulang dulu teman-teman ke rumah. Ini masih belum duhur, ini masih jam 11. Cuma jam 11. Jadi kami pulang dulu. Soalnya mau berangkat bareng sama keluarga. Oke. Oke, mau lihat. Kayaknya ada bunga ya. Ini sini senang bunga ini. Atau ada bunga enggak? Oh iya iya. Nah ini, oh ada ayam. Oh doro ya, burung dara ya ini. Sama ayam ada. Loh. Ya ini Malang tinggi taso ya. Oh, nggak tahu apa ini. Malang tinggi taswe, Brawijaya. Oh, bisa tahu. Ini apa ini ya? Buah apa ini ya? Pohonnya kok gede ini ya? Punang-punang celo ya. Apa aja dimakan nanti. Ayo. Oke. 这个可以拿来做冰粉。中国有啊。你都不懂。No. Tadi saya nggak ngerti pohon apa ini, saya nggak ngerti. Ya mungkin nggak ngerti memang. Oh iya. Wo sangka saya jadi lo. Oh, sangka. Tuh. Jadi dulu tempat kelas belajarnya di sini saya. Bisa tahu ini apa sih? Ini apa ini ya? Gak ngerti aku. Punang celo ya. Gak boleh dimakan loh ya ini. Apa aja dicoba iya. Ayo. Oke ya. Ah, ya mai ya. Oh ya, bos tahu mai. Ya mai ya. Oke, let's pulang dulu. Balik dulu. Ini sholah-sholah. Masjidnya udah sholah-sholah. Mungkin setengah jam lagi ini. Pakai helm dulu. Kalau di Indonesia itu harus pakai helm. Nah, biar gak ketangkep polisi gitu. Oke ya. Oke, saya nyetir dulu. Teman-teman. Ini bicara sama kakak saya. Cuma. Ya niso OTJJ. Ngerti ta? Padahal gak ngerti nih. Jadi sama-sama gak ngertinya ini. Teman-teman, lah ini dengan kakak ini ngomong tapi sama-sama gak ngertinya. Sama-sama gak ngertinya. Ini menunya, menu kita di Orchid Garden ya. Kebetulan orang tadi apa namanya keluarga-keluarga jauh dari kota lain juga datang ke apa namanya ke kota Malang. Kebetulan acaranya ini tahun ini ngumpulnya itu di Malang, jadi ini masih belum total semua ngumpul, jadi masih ada beberapa anggota keluarga yang kena macet belum datang. Oh.
点油啊。Ya wes, tapi belum mulai makan ini. Yang keluarga belum datang, ada yang keluarga belum datang, enggak enak kalau dimulai makan. Jadi nunggu bentar lagi, mungkin 15 menit ini. Soalnya 3 jalur ya ini. Kalau masuk Malang itu ada yang namanya Karang Meloso Puro tadi, itu semua ternyata macet sampai 1 jam. Jadi setelah beberapa tahun teman-teman kami bisa ngumpul bareng sama keluarga besar. Nah ini keluarga besar kami, Pak Lek, Bude, Bule, semua. Tapi ada yang masih ada yang nggak datang, tapi ini sebagian besar sudah datang. Jadi ini keluarga besar kami, teman-teman. Jadi mulai Jombang, habis itu Turen, Malang, itu nyampur dari sini semua. Nah ini. Ntar saya nanti masuk juga di sini. Teman kami sudah selesai semua, jadi totalnya banyak sekali keluarga. Oh iya, jilbab ini. Ya, ini sudah selesai. Oh, sudah. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini selesai semua acaranya teman-teman. Kami pulang masing-masing. Ya, kita ketemu nanti tahun depan. Ini apa, bapak beli martabak. Jadi coba martabak enak apa enggak? Hah? Martabak juga hauja bu hauja. Katanya enak martabak. Soalnya kan enggak manis ya kalau martabaknya. Nah, ini martabak. Ini apa namanya? Ini itu masak dikit. Nasi. Terus kan kiyu kawan, sukan. Ciro, ayamnya mau enggak? Oh, enggak mau. Oh no. Come on. Nica, ya. Because this are too much. Ke supermarket dekat rumah. Lo mau beli apa ini? Belikan orang tua sama belikan yang kami beli sendiri.